Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan syukran lillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'ad. Puji syukur kehadirat Allah. Salawat dan salam ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat TV Al-Buruq dimanapun berada yang senantiasa selalu dalam kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah Al-Buruq memberikan solusi, insyaAllah mabaruk. Dan alhamdulillah kali ini kita ditemani dengan orang-orang besar, orang-orang luar biasa. Pertama ada pimpinan dari Majelis Al-Buruq yaitu Bapak Haji Muslimin Bora, dan juga alhamdulillah ada tamu kita yang mulia. Beliau adalah salah satu pekori bukan saja nasional sampai internasional, yaitu guru kita tercinta yaitu Ustadz Darwin Hasibuan. Beliau dari Medan. Jadi para sahabat TV Al-Buruq yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, nanti kita akan ulas beberapa kisah tentang beliau. Beliau akan menjelaskan apa dan bagaimana sesungguhnya dari Majelis Ta'lim Al-Buruq, dan juga nanti kita mendengarkan pengalaman dari guru kita yang mulia yaitu Qori internasional kita. Baik, untuk terlebih dahulu saya akan bertanya kepada pimpinan dari Majelis Al-Buruq yaitu Bapak Haji Muslimin Bora. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabar, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Barakallah. Keluarga sehat Pak Haji ya? Alhamdulillah sehat. Jadi begini Pak Haji, mungkin sahabat-sahabat kita Al-Buruq ini penasaran dari Majelis Al-Buruq siapa pimpinannya. Nah, saat ini kita kenalkan, beliau adalah pimpinan dari Majelis Ta'lim Al-Buruq. Dan para sahabat tercinta, yang kita paham beliau ini kan dari Angkatan Darat Pak Haji ya, TNI. Nah, beliau ini adalah TNI, tidak ada basic beliau ini dari pondok pesantren atau mendalami dunia pendidikan agama seperti pondok pesantren. Tapi luar biasa yang menjadi motivasi beliau, kok sampai bisa membangun satu majelis yang sungguh luar biasa, bahkan sudah terbang kemana-mana, yang disebut dengan Majelis Al-Buruq. Sampai marsnya pun disebut Al-Buruq terbang melayang demi menggapai cita-cita yang mulia Pak Haji. Nah, para sahabat kita ingin tahu apa motivasi Pak Haji sehingga bisa membentuk satu majelis yang begitu besar seperti ini. Silakan Pak Haji. Baik, terima kasih. Baik. Para pemirsa dan rekan sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak kencang Pak Haji. Gak kencang suara. Latar belakang memang tidak kami tidak mendalami Baik. Pesantren. Tapi kami mendalami di TNI, khususnya bertugas kemana-mana. Suatu ketika kami terinspirasi salah satu ustadz di suatu kampung. Saya tidak sampaikan di mana itu, tapi yang jelas beliau memberikan waktu kami pampemilu waktu itu dan AMD kebetulan bersamaan. Beliau menyampaikan kepada saya bahwa hidup itu harus kita dekat dengan umat dan sekalipun kita harus mendekatkan dengan agama. Kebetulan nama saya Muslimin, lahir daripada keluarga Islamiyah, bapak saya juga Bapak Bora namanya. Bapak Bora. Saya punya cita-cita di saat umur 50 tahun, saya akan mendirikan musola dan masjid taklim. Itulah namanya Muslimin Bora sebenarnya. Tapi karena setiap ada di dalam majelis itu dan urusan agama, kalau kita ada pesantren seperti itu kan kalau dikasih al gitu ya, makanya Al-Buruq. Al-Buruq. Pas sama dengan bapak saya. Masya Allah. Jadi motonya juga terbang melayang gitu ya. Secepat cita-cita. Itu menggawat cita-cita. Niat dari itu adalah kami ikhtiar untuk mengumpulkan jamaah bersama-sama dengan para ustadz, kiai, dan hampir setiap malam Jumat acaranya luar biasa.
Dan wadah di sini adalah wadah para ustadz. Masya Allah. Yang jujur beliau sangat-sangat terkenal, guru-guru kami, dan sehingga saya meyakinkan diri untuk harapan saya bisa lebih besar. Masya Allah. Seperti itu. Masya Allah. Jadi para sahabat TV Al-Buruk, itulah sekilas dari beliau, penjelasan tentang kenapa motivasi beliau itu membangun majelis taklim yang mungkin dari awalnya biasa-biasa Pak Haji. Dan subhanallah, mungkin ini berkah dari Allah karena banyak kita bersolawat, Ustaz, bersolawat kepada Rasulullah, cinta kepada Rasulullah, senang kepada para guru, para ulama. Beliau walaupun luar biasa, tapi tetap merasa bahwa dirinya biasa saja. Justru subhanallah, harapan dan cita-cita yang mulia itu mengumpulkan wadah, mengumpulkan para asatid, guru-guru. Tujuannya yang pertama adalah untuk syiar, yang kedua ya insya Allah bisa menjadikan satu pembimbing atau pembina bisa untuk beliau dan keluarga-keluarga beliau. Ya ini salah satu keberkahan, dan kita berharap dengan ini ada keturunan dari beliau nanti menjadi ulama yang sangat amin, besar. Amin. Mungkin ada motivasi lain Pak Haji untuk para sahabat kita? Ke depan doa besar dan lebih besar untuk bersama dengan jamaah dan para ustadz. Ya kami minta bimbingannya para beliau-beliau supaya Al-Buruk ini betul-betul bisa menjadi suatu yayasan ke depan. Suatu yayasan yang kami juga sekarang sudah memiliki anak yatim, untuk kami sudah bangunkan pondok, namun walaupun masih pribadi seperti sifatnya seperti itu. Saya rasa begitu. Baik. Subhanallah para sahabat TV Al-Buruk, itulah kehebatan, kemuliaan sosok manusia, bukan karena dia wah hebat, tapi dengan wah hebatnya itu dia merasa sombong, tapi di sini tidak, mencontohkan satu keteladanan yang sangat luar biasa dari pimpinan kita Majelis Taklim Al-Buruk. Di sini bisa menjadikan satu wadah para guru, para ustadz, juga anak yatim, dan tetap beliau handap pasor, merendah diri, karena memang pada dasarnya manusia tidak ada yang hebat. Makanya ada pepatah mengatakan, di mana ada langit, di situ ada langit, guru ya. Subhanallah para sahabat yang dimuliakan Allah. Itu mungkin sedikit catatan dari beliau, motivasi buat kita, mudah-mudahan menjadikan sedikit contoh. Dan tetap mohon doa dari sahabat semuanya, Majelis Taklim Al-Buruk, keluarga Al-Buruk, pimpinan dan keluarganya semuanya dalam keadaan sehat umur panjang. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, kita beralih kepada guru kita. Silakan. Assalamualaikum, guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, gimana, sehat selalu ya? Alhamdulillah. Ini saya dengar sudah 3 minggu nih di wilayah Jabodetabek. Benar, daerah Jakarta, Tangerang, Bekasi, udah meninggalkan kampung halaman Medan ya. Sudah 3 minggu melalang buana, yang pastinya menjalankan satu kegiatan yang sangat mulia, yaitu syiar untuk menyampaikan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Jadi guru, salah satu menjadikan satu motivasi buat kami-kami semua pencinta Al-Qur'an. Jadi termasuk para sahabat Al-Buruk ini kan juga penasaran siapakah beliau, Ustadz Darwin Hasibuan Lubis ya. Darwin Lubis. Hasibuan. Oh, enggak Lubis Hasibuan ya. Bukan. Hasibuan aja ya. Darwin Hasibuan dari Medan. Ini beliau adalah juara internasional. Jadi kita mohon penjelasan atau paparan dari beliau, pengalaman tentang beliau, kejuaraan baik dalam negeri maupun luar negeri. Baik, para sahabat pengen tahu, Ustaz, mohon penjelasannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Sahabat-sahabat semua, TV Al-Buruk, tadi disampaikan bahwa saya seorang kuari internasional yang berasal dari Medan, Sumatera Utara. Jadi perjalanan itu memang tidak langsung ya, tidak langsung atau instan menjadi seorang kuari internasional. Tahap demi tahap pastinya dilalui, mulai dari yang paling terendah, dari RT, dari desa, kecamatan, kabupaten, sampai provinsi dan nasional dan internasional. Jadi perjalanan itu memang sangat panjang dan banyak proses ya. Tentunya dengan
mempelajari ilmu-ilmu yang terkait dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an. Ya, jadi pengalaman di MTQ alhamdulillah untuk di nasional di tingkat remaja sudah pernah menjuarai juara satu remaja nasional. Ya. Yeah. Terus di dewasa juga demikian, juara satu nasional. Kemudian pindah cabang lagi setelah dewasa ke Qiraat Sab'ah. Alhamdulillah di ketiga tingkatan atau cabang golongan tersebut mendapatkan juara terbaik satu. Saat itu waktu remaja itu di mana, Ustaz? Kejuaraannya? MTQ di nasional di Palangkaraya tahun 2003. Ya. Itu pertama kali. 2003. Ustaz, pertama kali. Berkarirnya maksudnya di MTQ sampai ke nasional. Masya Allah. Dan setelah itu lanjut ke tingkat internasional yang dilaksanakan di New Delhi, India. Alhamdulillah memperoleh juara kedua. Juara dua. Kemudian 2007 diutus ke Kuala Lumpur, Malaysia mengikuti MTQ antarbangsa atau yang disebut juga MTQ internasional. Internasional. Itu mendapatkan juara kedua. Tahun 2011 kembali lagi diutus untuk mengikuti MTQ nasional. Menjadi terbaik kedua lagi, dan yang terakhir itu tahun 2012 di Melaka. Menjadi juara terbaik satu, alhamdulillah. Masya Allah, subhanallah. Alhamdulillah. Jadi pengalaman-pengalaman ini saya pikir memang saya peroleh semuanya itu memang dari Al-Quran yang sangat luar biasa, kitab suci yang sangat mulia, dan memang seperti yang pernah disampaikan oleh guru-guru saya bahwa jangan pernah ragu untuk belajar Al-Quran ini, karena semuanya itu akan bisa diperoleh. Apapun yang kamu inginkan, insya Allah akan tercapai. Al-Quran ini yang akan membawa kamu kemana-mana. Alhamdulillah, beberapa negara juga sudah pernah saya kunjungi dengan mendapatkan undangan-undangan untuk mengisi acara seperti di Pakistan, di Taiwan, di Singapura, Malaysia, di Iran, di dan beberapa negara lain lagi. Alhamdulillah, suatu nikmat yang sangat luar biasa. Para sahabat TV Al-Buraq yang dimuliakan Allah, sungguh sangat menarik penjelasan dari beliau, pengalaman yang luar biasa, tidak hanya untuk wilayah Indonesia nasional, sampai mancanegara. Jadi negara apa sih yang belum pernah dikunjungi sama beliau? Yang pastinya motivasi, moto dari beliau buat kita, jangan pernah untuk ragu, jangan pernah untuk malas, nanti asal selalu giat dalam membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Apalagi Al-Quran ini merupakan satu pedoman buat kita, ya. Artinya hidup kita ini di dunia ini sebenarnya sesungguhnya adalah Al-Quran sebagai tongkat kita, pedoman kita. Tanpa Al-Quran mungkin gelap lah, gitu ya. Makanya motivasi dari beliau, jangan untuk malas belajar Al-Quran, apalagi Al-Quran ini punya ilmunya, ada tajwidnya, ada makhrajnya, harus benar-benar paham. Insya Allah di situ akan dimudahkan dalam segala urusan kita karena kita paham tentang Al-Quran. Terus menarik, para sahabat Al-Buraq TV, penjelasan tentang beliau mungkin nanti ada sedikit alunan atau lantunan yang akan disampaikan atau dibacakan sama beliau. Terus ikuti. Jadi Ustaz, mungkin saat itu belajar Al-Quran di kota Medan ya, atau Melalang Buana, kemana aja gitu. Awal mula saya belajar itu, saya itu sebenarnya tinggalnya itu asal daerah saya itu bukan di kota Medannya. Satu daerah yang memang sangat jauh sekali, Ustaz. Masya Allah. Ke daerah yang di pelosok. Jadi di sana itu memulai belajar membaca, kemudian terus lanjut mempelajari irama, tajwid lebih dalam lagi. Waktu saya tamat SMP atau Tsanawiyah itu. Tsanawiyah. Kemudian merantau ke kota. Di daerah mana? Di kota Medannya. Medan juga kalau, ya? Kalau daerah asal saya itu di jalan lintas antara Medan dengan Riau ya, dua provinsi, antara perbatasan dengan dua provinsi hampir tersebut. Perbatasan berarti ya. Benar, sekitar 9 jam dari kota Medan. Alhamdulillah sampai di Medan saya lanjut sekolah ke Madrasah Aliyah. Di situ saya banyak mempelajari dengan guru-guru yang korek-korek yang nasional internasional yang ada di kota Medan. Alhamdulillah. Masya Allah. Terus ada salah satu juga di Medan yang pernah menjuarai nasional itu yang masih remaja. Kalau nggak salah, Ustaz Samsuri Firdaus Medan juga ya?
Ustaz Syamsuri Firdaus, beliau dari Bima. Dari oh, NTB. Bima ya, beda ya, berarti beda. Para sahabat Al-Bro TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perjuangan memang hidup itu penuh dengan perjuangan. Siapa apa? Manjada wajada ya. Siapa yang sungguh-sungguh pasti ia akan mendapatkan apa yang dia cita-citakan. Baik. Satu baik lagi. Baik, kami sebagai pimpinan Masjid Al-Murad mengucapkan banyak-banyak terima kasih yang tak terhingga beliau bisa hadir di tempat di Al-Murad, sehingga kami sangat dan jamaah sangat senang sekali seperti itu. Terima kasih. Jadi mudah-mudahan begini Pak Haji, mudah-mudahan dengan kedatangan beliau, orang yang fasih dalam Al-Quran, tahu dalam ilmu Al-Quran, bahkan lantunan Al-Quran ini menjadikan satu ciri khas nanti di akhirat itu justru akan bersama Nabi Daud itu. Amin. Dalam satu keterangan akan sama-sama melantunkan ayat suci Al-Quran. Ini memang sudah ada keterangan dari sana. Mudah-mudahan kedatangan beliau ini menjadikan satu keberkahan buat majelis Al-Bura kita. Amin. Semakin berkah, semakin dapat kemuliaan Allah dan diberikan kemajuan. Amin. Untuk siar dakwah. Amin. 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 Baik para sahabat TV Al-Bura yang dimuliakan Allah, mungkin ada sedikit ayat yang akan dilantunkan sama beliau, bisa kita simak. Mudah-mudahan menjadikan satu motivasi dan keberkahan buat kita. Silakan Ustaz, insyaallah Ustaz, untuk melantunkan ayat suci Al-Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله الله. من فله عشر أمثالها. الله. ومن جاء بالسيئة فلا يجزى لا شريك له
وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين صدق الله العظيم Shadaqallahul Azim wa shadaqa Rasulun Nabiyul Karim. Subhanallah para sahabat Al-Buraq TV, tadi alunan atau lantunan ayat suci Al-Qur'an yang disampaikan semua sama beliau sangat luar biasa. Subhanallah Ustaz. Mudah-mudahan yang disampaikan sama guru kita menjadikan satu motivasi semakin giat kita untuk terus belajar, mempelajari ilmu-ilmu Al-Qur'an. Mudah-mudahan menjadikan keberkahan buat kita semua. Subhanallah Pak Haji. Baik para sahabat TV Al-Buraq dimanapun berada yang dimuliakan Allah, itulah tadi perbincangan kita baik dengan pimpinan Majelis Al-Buraq, juga guru kita juara internasional dari Medan. Mudah-mudahan menjadikan satu pengalaman atau wawasan buat kita semua. Tentunya kita semua bisa mendapatkan keberkahan dari beliau-beliau semua. Amin. Mungkin itu yang dapat kita sharekan untuk sahabat-sahabat kita Al-Buraq TV. Guru, mungkin kita akhiri saja kepada sahabat-sahabat semuanya. Terus doakan kami senantiasa selalu sehat panjang umur. Amin. Dan insya Allah, apalagi saat ini kita berada di dalam bulan Syaban, terus kita disehatkan, dipanjangkan umur, berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Satu lagi, Ustaz. Baik. Satu lagi. Baik, ada mungkin ada yang sampaikan lagi? Motivasi. Jangan lupa subscribe channel ini Al-Buraq TV, saya. Oh iya. Al-Buraq TV, like, share dan komen. Ini satu channel yang bagus untuk syiar, untuk dakwah di melalui media. Channel media. Media, media, media YouTube. Iya sahabat, itu pesan dari beliau, dari guru kita, jangan lupa like and subscribe. Kalau bisa terus diperluas share-nya ya. Karena ini memang media yang luar biasa untuk perkembangan atau perjuangan syiar agama. Mungkin ada lagi? Cukup? Demikian Ustaz. Cukup aja ya? Cukup. Baik para sahabat TV Al-Buraq, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akhiri. Usikum manasubi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.